KPU akhirnya melarang digelarnya kegiatan pengumpulan massa, termasuk konser musik di kampanye Pilkada Serentak yang tetap berlangsung di tengah pandemi COVID-19. KPU telah merevisi aturan pelaksanaan pemilu untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Pelarangan pengumpulan massa seperti kegiatan gerak jalan termasuk konser musik tertuang dalam peraturan KPU yang baru, yakni PKPU nomor 13 tahun 2020. Dalam aturan itu, KPU menghapus pasal 63 PKPU nomor 6 tahun 2020. Sebelumnya pasal itu mengatur 7 jenis kampanye yang bisa digunakan peserta pilkada. Sebelumnya peraturan KPU yang membolehkan kegiatan pengumpulan massa saat kampanye mendapatkan sorotan banyak pihak. Sebab dikhawatirkan pilkada akan menjadi klaster penyebaran COVID-19.